Mahfud MD adalah salah satu tokoh penting dalam dunia hukum dan politik Indonesia. Lahir pada 13 Mei tahun 1957 di Sampang, Jawa Timur, Mahfud MD telah menorehkan jejaknya dalam berbagai bidang, dari akademisi hukum hingga menjadi pejabat tinggi pemerintahan. Mari kita simak profil lengkapnya. Sebelum memasuki dunia politik, Mahfud MD dikenal sebagai seorang akademisi hukum yang cemerlang. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Indonesia. Pendidikan formalnya yang solid memberikan dasar kuat bagi pengetahuannya di bidang hukum. Karir profesionalnya dimulai sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan kemudian ia menjadi profesor di Universitas Brawijaya. Keberhasilannya di dunia akademis membuka jalan bagi Mahfud MD untuk terlibat dalam berbagai kegiatan riset dan akademis yang mengakui keahliannya di bidang hukum konstitusi. Jejaknya di dunia politik dimulai ketika Mahfud MD terpilih sebagai anggota Komisi Yudisial pada tahun 2005, di mana ia berkontribusi dalam mengawasi etika dan perilaku hakim. Keberhasilannya di lembaga ini membawanya ke tingkat yang lebih tinggi saat ia diangkat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi MK Indonesia pada tahun 2008. Selama kepemimpinannya, Mahfud MD mengemban tugas berat dalam menjamin independensi lembaga peradilan dan menangani berbagai perkara konstitusi yang berdampak besar. Tidak hanya di dunia yudisial, Mahfud MD juga memiliki pengalaman pemerintahan. Pada tahun 2014, ia diangkat sebagai Menteri Politik Hukum dan Keamanan dalam Kabinet Kerja. Pada tahun 2019, Mahfud MD kembali mendapatkan kepercayaan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selain prestasinya di bidang hukum dan politik, Mahfud MD dikenal sebagai seorang intelektual yang aktif di media sosial. Lewat platform ini, ia sering memberikan pandangan dan analisis mengenai berbagai isu terkini, menjadikannya sosok yang dicari oleh masyarakat untuk mendapatkan wawasan hukum dan politik. Penting untuk dicatat bahwa Mahfud MD bukan hanya seorang pejabat pemerintahan, tetapi juga seorang penulis dan intelektual. Buku-buku yang ditulisnya, seperti Indonesia as Decision to Leave the United Nations dan Political Dynamics in Indonesia, memberikan sumbangan berharga terhadap pemahaman politik dan hukum di Indonesia. Dengan perjalanan karir yang mengesankan, Mahfud MD telah membuktikan diri sebagai tokoh yang berpengaruh di berbagai sektor. Profilnya yang kaya dengan pengalaman di bidang akademis, yudisial, dan pemerintahan membuatnya menjadi figur yang diperhitungkan dalam dinamika politik dan hukum Indonesia.